Selamat pagi kawan-kawan yang sudah bangun. Jamie sudah sarapan. Terus kita karena Nana mesti mandi dulu baru mau pergi itu. Desu. Jamie benya kelar? Desu siap untuk main tenis jam 10. Sebelum jam 10 so harus ada di situ. Jadi karena Nana mau sarapan cepat-cepat. Terus langsung pergi mandi karena harus cuci rambut. Kecap-kecap punya karena ada lupa saya punya silicone pad di bagian jahitan di perut. Wih, langsung suhu cantik kawan-kawan, suhu putih, suhu hampir kelihatan kayak kulit normal padahal pakai baru 1 minggu ya gitu. Nah terus saya mau kasih tanya sama orang kerjaan tadi malam, mau kasih masuk di ini, aku tidak ada matahari tidak apa-apa, tapi gitu. Jadi ini kasih lihat tadi malam karena mau kukus di sini. Sebentar tinggal aduk dia setelah pulang dari Jamie punya tenis sebelum jalan. Bahan-bahan terus kue kemana karena taruh di luar. Di luar dingin ya kawan-kawan ya. Tuh, cuman sudah bungkus di kantong plastik. Di luar kayak kulkas, jadi no problem. Sekarang karena pergi ikut om deh minum orange juice, dia bikin orange juice ini hari Minggu ya, jamnya orange juice, om yang bikin hari ini. Terus pergi mandi. Thank you om. Jadi kawan-kawan, karena selesai dandan tapi sudah jam 11:30, 5 menit lagi Jamie sudah main yang pertandingan berikut. Pertandingan pertama dia main kecip saja, 20 menit dia sudah menang. Baru 10 menit dia sudah menang 6-1, yang kedua 6-2. Jadi mama sudah sempat pergi. Biasa tuh bisa lama kalau ini. Jadi karena nak bikin kopi pakai sapu ini langsung ke jalan. Kopi supaya minum di lapangan ya. Jadi karena nak sudah pakai yang hangat. Terus mau pakai ini lagi ya karena tidak bisa jalan kalau tidak pakai ini ya. Lumayan apa namanya, anak dia menang. Pokoknya kita lanjut pas sudah di lapangan ya. Sekarang Nona kopi cepat-cepat lari karena 4 menit. Jadi kita sudah di lapangan tenis, Jamie ada main tenis. Jamie bukan itu yang di sebelah sana. Anak ini dia pun lawan seumur-umur Ryan, tapi karena dia punya apa nivo sudah lebih tinggi, jadi dia dikasih ke atas. Jadi kemarin dia bilang sama saya, mama, kayaknya kali ini saya tidak mungkin bisa dapat medali karena dia dikasih naik di bukan dia pun level, dia pun umur maksudnya di atas karena dia pun level lebih tinggi daripada yang biasanya kayak gitu. Oke, sebentar kita pindah di sana ya. Oh, sandar. Yes. Out.
Jadi dia pun niveau sudah sangat tinggi. Jadi kamu lihat dia main sudah kayak kakak Nona main. Ini dia menang game. Good ke Daniela? How feel? I know, okay. Good shot. Out. Yes. Jadi ini Kak Nana punya lapangan tenis itu Om di situ. Yang ada putih sana tuh itu dome, jadi kayak ditutup gitu supaya tidak dingin. Nanti sebentar Kak Nana bawa ajak jalan-jalan keliling ya. Tunggu Jamie selesai dulu. Oke. Okay. Jadi ini kawan kan lapangan tenis. Ini tempat untuk yang anak-anak, terus dinding ini ban apa? Lapangan nomor 6, lapangan nomor 7. Yang ini 4 dan 5. Ya. Terus ini yang di tengah ini yang utama nomor 1. Terus yang di ujung sana 2-3. Sabar, kasih tunjuk kamu. Dulu yang ini lapangan 2-3 kan kawan. Dulu yang di belakang kit saya ini lapangan 10, tapi sudah diganti dengan padel 3 ban. Jadi ini permainan baru. Dia seperti tenis, squash, tapi juga tenis squash sama apa lagi? Ada satu lagi nih. Jadi kayak tenis, kayak squash, kayak badminton. Ambil sedikit-sedikit dari semuanya gitu. Kenapa kayak squash? Karena dia bisa mantul di dinding. Kenapa kayak badminton? Karena lapangannya kecil kayak badminton. Tapi kenapa kayak tenis? Karena dia punya raket dan dia punya apa tuh mininya tenis kawan-kawan. Namanya padel. Jadi di sini ada 9 ban. Gitu. Ini baru keluar tahun kemarin ini. Game ya, jadi masih baru sekali kayak gitu. Sip. Jadi sampai di sana, ada di belakang sana tuh. Dulu di sini tuh lapangan tenis yang terbakar. Terus ini di dalam, kita masuk ke dalam yuk. Di dalam kayak begini. Itu Jamie sana. Mama kan nahas? Oh, ya, ok, nahas? Yes. Oke. Okay. Oke. Okay. Tutup. Mama met auto. Do it. Jadi ini barnya. Terus ini tempat main anak-anak. Ini kamar mandi dan sebagainya, tempat ganti baju di sana. Ini kita punya klub tenis kan-kan, ya. Kita pulang sekarang. Oh, dingin. Dingin kan, Nona kedinginan. Terus ini lapangan tenis juga. Tapi yang dikasih tutup kalau musim dingin. Mau lihat dalamnya, ayo kita masuk sebentar. Jadi kalau musim dingin, kalau tidak dikunci ya kan. Kalau musim dingin, ini dorang pasang. Jadi ini barang sudah tahun-tahun jadi kayak balon gitu. Ini dua lapangan tenis di dalam. Kita ada orang main tidak? Kalau mau lihat karena ada orangnya. Tuh.
Nih, jadi kalau main di sini dia lebih dingin, lebih hangat. Baru ada lampunya. Ini ban, kalau tidak salah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 89, ban 89. 10 itu yang sudah dibongkar. Yuk, keluar yuk. Ini parkiran sepeda. Terus kita ke mobil. Kita pulang, kawan-kawan. Sip. Jadi kawan-kawan, Kak Nona sudah selesai dari supermarket beli cream cheese dan sebagainya karena mau bikin ompok kue kalau pulang dari restoran. Jadi Kak Nona sudah ganti baju yang hangat, celana dua ya, kawan-kawan tuh. Ya. Masalah dari balik tadi dari Jamie, Kak Nona sudah kayaknya 5 kali pipis. Sedangkan kalau lihat tadi minum tuh cuma segini plus kopi 1 gelas. Masalahnya Kak Nona biasa tuh minum itu kalau air bisa 2-3 botol yang 1 liter setengah, tapi sejak operasi tuh perut tidak bisa. Kayak tadi minum obat saja segini sama kopi saja tuh langsung perut dia kencang. Jadi terakhir-terakhir Kak Nona lebih banyak ke konsumsi makanan yang banyak airnya atau sup atau apa, minum lebih banyak ketimbang makan. Jadi sekarang nih Kak Nona dari tadi pipis-pipis mungkin rasa dingin, tapi kayaknya bukan itu ya, mungkin karena perut masih belum banyak makanan, terus di luar dingin. Terakhir tadi cuma ngopi saja. Jadi sekarang Kak Nona mau jalan sama Denis, Kak Nona ngesup dulu. Jadi ini sup, ini ayam dan jamur Kak Nona jadikan satu, dan satu ini sup ayamnya, ini sup jamurnya ya. Gitu, terus aduk. Waktu di Korea lalu belum tidak bawa barang ini barang enak sekali kawan-kawan ya, untuk setara sup-sup. Nanti sebenarnya kalau dia sudah agak ini, dia mengental kawan-kawan, baru tambah roti kering atau crackers. Jadi sudah kayak makan gitu, makan siang kawan-kawan ya, karena minum. Jadi kawan-kawan, Dani sudah datang, ayo kita jalan. Kasih ini 12 derajat, hari ini tanggal 17. Kita cari app apinya. Wow, kita jalan dari sekarang kan kawan. Dia tidak mau. Ya, let's go. Jadi kita sudah jalan hari ini. Hari ini jalan ikut dia punya ritme. Dia mau berapa jalan, tapi dia sudah jalan dari perumah kemarin ya. Jadi kalau di tengah jalan dia pulang ke dia perumah, Kanona jalan lanjut kayak gitu. Siap-siap ya, kita jalan. Jadi kawan-kawan, hari ini magnolia masih begini, sudah mulai beberapa daun-daunnya gugur ya, tapi masih tetap sama. Tuh. Agak mendung. Magnolia kayaknya tahan bisa 2 minggu sebelum dia gugur semua kawan-kawan. Kalau cherry blossom cuma 3 hari ya. Magnolia is 2 minggu bisa lebih tahan. So moy. Jadi kawan-kawan, kita sudah sampai di rumah dan 8,41. Nah, kita balik Kak, karena mau ganti baju, buka celana, kita mau jalan. Opa Oma sama yang mau diajak makan sudah kumpul. Nanti sebentar lihat Kak Nona, kita kasih mati ini baru kita ganti baju. Sip. Nah, jadi segini ya. Kita stop. Yes. Terus dan. Ya, nah sekarang Kak Nona ganti baju. Sip. Jadi kawan-kawan, ini hasil dari jalan hari ini tanggal 17. Minta maaf dalam Instagram saya lupa posting karena saking sibuknya bikin kue kemarin. Dan karena beberapa hari sudah jalan lebih panjang sampai 10 km sehingga kita tidak boleh terlalu forsir kaki. Jadi sekarang Kak Nona jalan 8-9, 2 hari, terus 1 hari 10 hari, seperti itu. Dan ini petanya
di mana Kakak Nona tracking saya punya jalan. Jadi buat kalian yang mau bergabung ikut Kakak Nona jalan, silahkan download app-nya ya. Jadi kawan-kawan, Kakak Nona sudah ganti baju. Pakai yang ini. Masih mandi keringat. Tadi kan cuma kasih kering pakai hair dryer supaya jangan terlalu ini, baru jalan. Ini kamu tanya kemarin kenapa ini pecah, ini kamu lihat nih. Tuh, kemarin waktu pas bikin itu kan pecah, pakai warna hitam jelek ya, jadi kita ganti warna putih. Supaya tidak kelihatan. Jadi sama Ipar cantik. Ayo kita naik ke atas. Jadi semua sudah naik ke atas. Jadi dapat meja yang ini. Eka in the hook. Anak-anak minta di ujung. Ya, so, same there, ya, so. So, grote, kleine, grote, kleine, grote. Good, so. Ya, yeah, so, it was for him. None can help. Dia sudah mulai dengan... Ja, Ryan mulai dan fatat. En verkinde. Ja, Ryan alleen hou van de krullen als in hier. Nur haus nie. Selamat makan, Ryan. Jadi para bapak-bapak sudah jalan ambil. Sekarang giliran ibu-ibu. Jadi itu sepupu sama Ipan. Kesin. Ich mag alek. Eka Darsan. Jadi ini porsi keduanya saya setelah sushi tadi. Si cuma mau coba lumpia ini, toh. Terus ini sate dari lam. Jamur selalu saya punya favorit dan udang. Ini ambil satu porsi. Kayaknya habis ini saya sudah tidak mau mungkin lagi. Jadi seperti biasa kawan-kawan, tempat ini yang selalu Kakak Nona datangin ya. Dia punya dessert, donat ini. Dia punya waffle. Kakak Nona selalu ambil ini. Cuma tunggu dulu makanan turun, Kakak Nona PWC dulu, pipis. Jadi sekilas makanan-makanannya. Oh, ini dia punya keju-keju. Terus ininya. Terus ini. Di sini bagian sushi. Ini barnya, minuman ambil sendiri, kayak begitu-begitu. Terus di sini dia punya buffet kawan-kawan. Jadi kita mulai dari ujung. Kita mulai dari ujung sini. Ini. Ini kawan-kawan. Terus ini. Ini semua saus-saus. Kentang goreng dan sebagainya.
plus sup-supan di sini. Jadi di dalam sini dia punya sup ya. Roti. Di sini daging-daging. Terus itu. Terus ini. Halo, jamur. Ini di sini. Pizza-pizza. Sup. Buat pizza. Terus ini untuk wok. Ini makanan untuk woknya. Udang, ikan, daging, ayam, seafood. Sayur-sayuran, kacang, toge, jamur, onion, apa semua, bihun. Ini buah-buahan. Oh, ada strawberry, kawan-kawan. Jadi sekarang saya pergi WC dulu. Di sini bagian itu. Ya. Normal here is outside the fish, that is the place. Ya, sudah kamu kesini. Ah, ya. Eka, aku nak WC. Mustraidat es de menir maka. Duy. Lihat kakanonan toh? Semua laki-laki yang ikut kakanonan. Di sana juga cuma satu yang cantik. Akhirnya kawan-kawan kita sudah sampai di rumah. Kenyang sekali. Kita lanjut bikin. Jadi masih tinggal bikin warna merah satu, terus kita hias potong-potong, packing. Besok pagi Om bangun langsung dia tinggal ambil di kulkas dan dia bawa ke kantor. Itu idenya hari ini. Jadi sekarang kan Nona mau siap-siap. Baru kita sambil kasih-kasih tunjuk ya. Kawan, tadi Kak Nona makan yang kamu lihat itu plus minum air tuh. Awal teh Om bawa satu, terus Kak Nona minta Ryan ambil satu, dua, sama satu Fanta Zero. Jadi Kak Nona pengen makan minum asam habis makan itu, jadi minta Fanta. Fanta di sini kan asam sekali. Ternyata dia kasih yang siro lebih asam lagi, terus tidak ada rasa manis sekali ya. Langsung itu. Terus dessertnya juga yang tadi kan video. Ini tidak bisa makan, dia suka di sini nih semua keluar. Jadi kita minum sekarang supaya makanan dia turun. Jadi kayak kemarin kan Nona minum jam 3:15 baru naik ke tempat tidur tuh sudah langsung sudah dua kali makanan ke WC, jadi perut langsung dikempes gitu. Kayak gitu. Sekarang mari kawan-kawan kita mulai susun kue. Jadi saya mulai susun dari warna ungu sampai ke atas ya. Dan di sini video saya percepat karena ini lumayan lama proses kerjanya. Sebelum saya mulai bikin kue ini, saya bikin dulu cream cheese satu resep kawan-kawan. Satu resep yang besar ya. Nah setelah itu saya sudah isi semua setipis mungkin. Makanya saya menggunakan spoutan yang besar ini supaya paling tidak dia besarnya rata. Setelah itu kita tutup lagi dengan warna yang berikutnya selang-seling sampai mau habis. Tapi di sini berhubung karena saya punya red velvet yang warna merah belum saya susun dan saya pun buttercream habis. Jadi saya bikin ulang lagi buttercreamnya kawan-kawan. Dan alhasil seperti ini. Nah kalian saksikan videonya sampai bagaimana modelnya nih, rainbow velvet.
Sudah jadi tinggal potong-potong, taruh coklat, terus tinggal kasih stroberi. Jadi kawan-kawan, akhirnya kue selesai begadang atau malam. Tapi masalahnya ini berat sekali. Bagaimana caranya om bawa? Jadi kue ini tuh rainbow cake. Jadi sebenarnya ini resep red velvet, tapi kawan-kawan bikin rainbow cake ya. Jadi terus mesti untuk setiap orang satu piece. Jadi sudah dibungkus plastik. Semuanya sudah disiap gitu. Ya, jadi ini di dalam semuanya sama. Oke. Okay. Ini berat kawan-kawan. Kayaknya ada Lego yang kamu lihat nih. Sepertinya ini ada 8 kilo karena red velvet itu berat ya kawan-kawan. Jadi kasih bagi ini supaya bisa dari bawah. Kalau tidak nanti om dikasih lumbang saja di lantai. Jadi biar om di bawah dan baki begini. Oke. Sekarang kan udah taruh di tutup plastik dulu, baru kita taruh di luar.